Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atifa Permata Ayunda dalam karyanya Bermimpi di Negeri Sendiri. Dari sudut negeri ada tangis yang lirih menelan kesedihan dan luka. Dari tepian belantara ada sosok menahan duka, ringkih tak berdaya. Dari dataran kumuh ada kecewa dan lara yang ditelan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Aneh, mata tertipu daya di dalam sengsara. Ada kehidupan bergelimang harta yang seolah kekenyangan tanpa berbasa-basi untuk sekedar berbagi. Kita kaya tapi tak punya apa-apa. Kita makmur tapi tak berasa berpunya. Kita bekerja keras tapi tetap menghamba. Wah. Ada dia rupanya. Sang koruptor tak kenal siapa-siapa. Serasa dunia dalam genggaman, air mata dan pinta tak membuat goyah. Rasa iba itu tak bisa lagi meluruskan. Iman tak lagi bisa menyadarkan. Terus menggerogoti, menipu, membohongi tanpa rasa iba. Berharap hukum di negeri ini bisa sekedar menyadarkan diri. Takut bermimpi tentang negeri anti korupsi. Tapi tak boleh mati karena harga diri. Penuh harap korupsi berhenti. Negeri pun tegap berdiri. Ada kami yang bermimpi hidup di negeri anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.